Informasi pajak yang di Banjarmasin katakanlah kan bisa langsung direct ke pimpinannya nih. Nah, semua masyarakat di pajak bisa dilayani dengan baik ketika kita bisa membangun atau membikinkan tempat dan sumber lain yang jebol bintang dulu. Nah, sekarang Samsat yang ada ini walaupun dengan minimalisnya barangkali office-nya dan lain sebagainya penunjang itu mendongkrak pendapatan daerah cukup-cukup bagus gitu. Apalagi nanti dengan fasilitas yang kita nanti tambah gitu. Dan ini kita setor ke kabupaten kalau nggak salah 130 miliar tahun ini. Tahun ini untuk Kota Baru. Ya. Artinya apa? Ketika ini ditawarkan kabupaten, kabupaten itu merasa tertarik juga untuk menghibahkan tanah ini menunjang untuk PAD mereka. Karena kita lihat sendiri wajib pajak kita di Sengayam itu kan larinya ke Kaltim. Orang lebih suka belanja motor di Kaltim daripada Kalsel. Nah, ini yang saya rasa nanti ketika Samsat sudah dibangun sedemikian rupa, menjawab tantangan masa akan datang juga ibu kota negara baru. Nah, ini jawabannya adalah ini. Dua orang kepala daerah masing-masing untuk Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru, sinergitas antara anggota DPR di Provinsi Kalimantan Selatan di Komisi 2 dengan kesamsatan ini dan juga pemerintah daerah tadi itu membahas masalah pemerintah daerah bersedia membantu pemerintah provinsi untuk menghibahkan tanah untuk menjadi kantor Samsat di Kabupaten Tanah Bumbu dan juga Kota Baru.